Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang kecoh satu banglo Yusof Haslam Ira datang beraya. Ibu Syamsu puji menantunya hebat. Apa ceritanya? Jeng jeng jeng. Kalau ingat lagi, sebelum ni Mak Syamsu Yusof Datin Fatima Ismail ada buat posting dekat IG story. Bila buat luahan rasa bangga dengan menantu-menantu yang hebat. Cumanya ada tiga nama je yang disebut di situ, iaitu Nazari Harun, Putri Sarah Liana Megat Kamarudin dan Aisyah Ustaz Zainal. Jadi isu kejap lah waktu tu sebab nama Ira Kaza, bini nombor 2 Syamsul, tak tersenarai. Tapi rasanya ramai yang jangka dah benda ni sebab Mak Syamsul memang sampai sekarang ni tak boleh terima dan tak restu lagi diorang menikah. Tapi dalam bulan Syawal yang mulia ni kan, di saat ahli keluarga dan saudara mara semua datang ziarah, minta maaf dan rapatkan balik silaturahim yang putus atau renggang, timbul pula cerita viral dekat TikTok. Katanya Ira sambut raya tahun ni dekat rumah mertua dia. Punyalah viral sampaikan dapat lebih 15,000 like dekat TikTok. Bila Cik Kia baca komen, ramai juga netizen yang dah mula simpati dekat Ira sebab tak diterima keluarga mertua dia tu. Cik Kia pun samalah, walaupun tak setuju dengan apa yang dia buat dekat rumah tangga Syamsul dengan Puteri Sarah. Tapi semua orang berhak dapat peluang kedua. Kalau Allah sendiri boleh terima taubat hamba dia, siapalah kita ni kan kalau nak panjangkan cerita, betul tak? Yang penting sekarang ni Cik Kia nak tengok Ira jujur dengan ikhlas ke nak minta maaf dekat Sarah dengan keluarga Syamsul. Tak payah bercerai dengan Syamsul sebab dah sah pun ikatan suami isteri tu. Tapi walaupun viral cerita ni, tak dapat dibuktikan lagi betul atau tak yang Ira ni memang betul beraya dekat rumah betul dia. Okeylah korang, tu je Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.